Hobi bikin happy, gak punya bini gak happy. Oke, pagi ini saya mau coba ngasih makan monster kura-kura AST dengan ikan bandeng. Apakah dia doyan? Woi, sebelah kanan woi. Wah, dia gak ngeliat dia. Tapi bau amisnya akan membuat dia melirik. Sebelah kiri ya. Ini monster kura-kura alligator snapping turtle ini panjang sekitar 40 cm, berat berapa ya? Pokoknya berat deh, mungkin 20 kilo atau 30 kilo. Kalau megang suka pegel. Saya beli ikan bandeng 1 kilo 30.000. Ekornya dibuang, kepalanya tidak dibuang, terus dipotong 4 ya, harusnya dipotong sampai 5 biar lebih kecil-kecil, memudahkan monster kura-kura AST ini makan. Dari 1 kilo ini paling isinya 4 ekor yang saya kasih makan, totalnya sekitar 2 ekoran lah yang sudah dipotong-potong. Kasih makan monster kura-kura AST ini sekitar ya 3-4 hari sekali. Misalkan hari Senin, nanti kasih makan lagi Rebo atau Kamis. Karena pencernaan kura-kura ini kan tergolong lambat ya. Gak bakal mati monster kura-kura, gak makan seminggu pun gak mati, kuat. Biasanya monster kura-kura AST ini makan ikan lele. Ini saya iseng-iseng nyoba ikan bandeng. Ternyata monster kura-kura AST ini doyan banget ya dengan ikan bandeng. Mungkin lebih enak kali ya. Nah itu tuh, di bawah lu. Ali, di bawah lu, Ali. Ukuran akuariumnya ini 1 meter kali 1 meter kali tingginya saya lupa ya. 1 meter juga seingat saya. 1 kali 1 kali 1. Harga akuarium ini sekitar 1,5 jutaan. Dengan ini skotletnya, dengan apa? Kertas apa itu? Kertas putih stikernya.
Nampaknya dia ini masih lapar ya. Lihat aja tuh, dia tengok kanan, tengok kiri. Mana ikannya? Mana ikannya? Ini boy, ikannya boy. Oh iya, ya itu sebenarnya girl ya. Female, female AST. Kenapa nggak ngasih makan 1 kilo? Apakah takut bangkrut? Sebenarnya tidak ya. Ini memang perutnya dia itu muat cuma setengah kiloan, cuma 2 ikan. Kalau dikasih 3 nanti yang 1 nggak dimakan, didiemin. Daripada busuk ya mendingan kasih 2 ekor aja, sudah dipotong. Mana lagi bos, bos, mana lagi bos? Saya masih lapar bos. Ini satu ya, jangan minta lagi. No, 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 sebelah kiri. Kadang-kadang saya pikir kura-kura AST ini matanya rabun ya. Itu ususnya nempel itu, nanti saya ambil pakai alat, biasanya juga lepas sendiri itu. Oke, bye bye, selamat sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton, bye bye.